warga desa Sungai Sirah Pariaman mengakhiri masa proses ritual tolak bala dengan zikir dan doa yang dilakukan selama tiga pekan terakhir dengan berkeliling kampung. Ritual ini dimaksudkan kampung mereka terhindar dari semua penyakit, baik terhadap manusia maupun tanaman yang menjadi sumber kehidupan mereka. Diawali dengan doa dan zikir bersama di dalam masjid Rabu Petang. Warga desa Sungai Sirah, Kecamatan Pariaman Timur kemudian melakukan zikir keliling kampung dengan menyebutkan Asma Allah. Zikir keliling kampung dan mengelilingi areal persawahan, sambil menyerami kampung dan areal persawahan dengan air tumbuhan yang mereka yakini sebagai sarana berakhirnya segala mara bahaya. Berkeliling kampung juga sebagai pertanda proses ritual tolak bala yang mereka lakukan sudah berakhir selama tiga pekan ini. Warga yang selama ini merasa terganggu ketentramannya akibat mewabahnya penyakit COVID-19 dan memburuknya hasil pertanian mereka yang selama ini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga desa ini, membuat warga menjadi ketakutan dalam menjalani kehidupan. Untuk itu mereka berdoa agar semua bencana segera berakhir. Warga kita, rakyat Indonesia, berkat keyakinan rakyat warga Sungai Sirah melaksanakan wirid yang telah tiga kali zikir gatik tulak bala ini terhindarlah seluruhnya hendaknya bencana-bencana lebih-lebih Covid-19 ini dari daerah kita khusus umumnya negara kita Indonesia. Acara diakhiri dengan makan bersama sebagai sarana pemersatu warga dengan harapan segala apa yang dilakukan diridhoi oleh Allah Yang Maha Kuasa. Eger Afgi melaporkan dari Pariaman.